Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali melakukan pendisiplinan masker pada masyarakat yang tak patuh dengan protokol kesehatan. Razia ini kembali dilakukan pasca penerapan PPKM Jawa dan Bali yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Razia dilakukan kepada pengendara dan pejalan kaki yang melintas di Jalan Raya Utama Surade, jalur menuju pertokoan dan pasar Surade. Dari hasil razia, banyak masyarakat yang masih tak patuh menggunakan masker. Satgas pun terpaksa memberikan hukuman sosial dan juga fisik kepada para pelanggar untuk memberikan pengingat supaya mereka tetap patuh dalam penerapan protokol kesehatan. Selain itu, Satgas juga membagikan masker kepada pelanggar yang sudah dihukum dan kepada masyarakat sekitar yang berada di wilayah Kecamatan Surade. Dan hari ini juga dalam rangka penyadaran masyarakat dalam penggunaan masker. Memang rata-rata masyarakat itu sudah memiliki masker di rumahnya masing-masing, tetapi mungkin kesadaran, kedisiplinan untuk penggunaan masker ini yang terus harus kita pacu, sehingga ke depan masyarakat sudah bisa sadar dalam menggunakan masker dalam rangka pencegahan COVID-19. Razia ini akan terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kecamatan Surade selama masa pandemi guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.